Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini niatnya sih pengen besok pagi pengen unboxing nih. Saya dapat dua paket isinya batu asahan. Niatnya besok pagi pengen di unboxing, tapi ini kan yang satu punya temen, tapi dia agak-agak ngotot. Eh, bukain dong, gue penasaran, jangan sampai gue nggak bisa tidur malam ini. Ya udahlah, dengan terpaksa kita unboxing juga. Yang mudah-mudahan isinya sesuai sama yang dipesan. Itu harapannya. Nah, ini kita unboxing satu dulu. Deg-degan juga karena belinya juga lumayan jauh. Waktunya bisa sekitar berapa hari ini baru nyampe. Ada ke 10 hari lebih baru nyampe. Kita unboxing. Nah, ini mulai kebuka. Mudah-mudahan isinya bener sesuai yang diharapkan. Nah, ini ada plastik-plastiknya tuh, plastik apa biar nggak terbentur-bentur. Ini satu. Nah, ini, nah ini dikasih bubble. Nah, ini batunya kita buka dulu ya. Kayaknya sih bener nih batu harapan. Oke, ini batunya, kelihatan nggak? Ini pakai mic baru gaya. Oke, kita buka. Ini batu asahan. Udah, ini dia. Ini batunya. Suihiro. Made in Jepang. Kelihatan? Grid 3000. Nah, kita buka. Oh, ternyata dia masih dilakban. Pakai bubble wrap. Mungkin biar nggak lepas kali ya. Nah, ini batunya. Aduh, keras. Ih, agak senang di hati berasa. Ih. Ya gimana gitu? Unboxing sesuatu yang sesuai kita pengen tuh rasanya apa gitu? Gembira, iyalah gembira. Gembira ria. Ini batu asahannya. Warnanya kayaknya kemarin sih agak-agak krem gitu warnanya. Oke, kita buka pelan-pelan. Ada apa ya isinya? Oke, tadi kayaknya isi nggak ada isi. Apa-apa sih isinya? Ukurannya lumayan gede juga, tapi pikir kecil ya. Ukurannya lumayan besar juga. Buka yang mana sih? Gede-gedean aja. Apa dilakban? Oh, dilakban. Dilakban sisi sini ya nih. Satu kali yang dilakban. Ya. Berharap. Nah, ini. Ada kertas petunjuk. Nah, ini batunya. Wah, kita dapat ituan. Dapat era kayak semacam eraser gitu apa. Buat pembersih. Pembersihnya kita dapat tuh. Buat pembersihnya. Buka aja pelan-pelan. Ya, keren juga nih kita dapat pembersih. Jadi kalau kotor itu kita bersihin kayak ini. Nah, kita dapat pembersihnya. Ini sebenarnya batu asahan juga sih. Mungkin gridnya lebih kasar, lebih apa, aku nggak tahu. Ini satu. Nah, ini batunya. Suihiro. Ada tulisan Jepangnya di... Tapi kok ini... grid 3000. Tuh, ada tulisannya. Kelihatan grid 3000. Ada tulisan made in Jepang, segala macam. Ukurannya di sini ada nggak sih? Aku lupa ukurannya itu berapa. Ini petunjuk ada kali ya. Seandainya ada pun percuma karena tulisan kanji-kanji gitu gak aku baca. Tapi aku coba ukur kali ya. Tebelnya kiri sekian. Terus cari apa? Cari penggaris bentar. Penggaris. Nah, penggaris kamu mana nak tadi nak? Aduh, gak ada lagi. Nggak usah lah, pokoknya ukurannya besok aja pas kita mau tes. Jadi kalau batu-batu gini dites ya harusnya sih bagus. Jangan ditanya dia mau bahannya apa, jangan ditanya. Ada gumpal-gumpal dikit, tapi dikit sih is okay lah. Daripada satu mudah, alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tutup ini, kita masukin, kita dapat. Dapat apa? Dapat
kayak penghapusnya gitu. Satu lagi sekalian ya, harapannya sih sama, nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian kita buka dua. Kalian lah biar nggak nunggu-nunggu besok. Aduh, unboxing yang menyenangkan ini. Sama plastik juga. Sama Suhero juga. Emang sama dia di depan teman. Emang agak-agak ngeri, saya bilang ke dia kalau nangis ya kita nangis bareng, kalau ketawa ya kita ketawa bareng. Ya udah ini kita, ternyata kita bisa ketawa bareng. Kita lihat kelengkapannya, bukan kelengkapannya apa ya, kita lihat ini punya orang nih, kita buka biarin lah, dia juga tahu orang di video ini kok, kan kita nggak mungkin bukan nggak mungkin bohong, nggak mungkin apa, nggak mungkin dusta, sama-sama harapannya aman, nggak terjadi apa-apa ya, aman, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Ya cukup sekian unboxing malam ini. Besok kita coba di beberapa, biasa berapa bila kita coba asah. Ya selamat tidur, udah ngantuk di jam berapa sih nih? Jam 10 malam kayaknya. Udah ya, besok kita coba lagi. Oke, kita lanjutkan semalam. Semalam itu kita udah sempat unboxing ini batunya, batu Suhero. Batu Jepang, grade-nya grade 3000. Nah, ini kita mau coba di apa, ngasah di dua bahan. Saya ada pisau yang kebetulan nggak terlalu tajam, bukan nggak terlalu tajam ya, agak baret-baret gitu. Ini satu pisaunya, bahannya KMC 8, satu lagi ini D2 ini sering saya buat tes. Ini juga belum di finishing, masih kemarin tes di asa kasar, asa medium yang ini. Nah, ini D2 kita coba batunya, batu Suhero nya ini berhubung dia nggak punya tatakan, kita pakai tatakan Sapton nih, Sapton yang grade 8000, tapi sekarang dia kita jadiin tatakan aja, kita jadiin tatakan. Ini batunya kita simpen, ini ada kayak gini-gini kita simpen. Nah, ini itu gunanya buat nggak tahu ya, kalau gue bilang sih ya mudah-mudahan nggak salah, buat eraser, kayak eres apa sih, kayak ngebersihin, kayak penghapus lah apa, atau kalau lapping, nggak tahu lapping apa penghapus ya, pokoknya antara gitu dah, kalau ini kotor buat bersihin gitu. Nah, ini kita dapet ini ya, ini nggak tahu grade berapa, kita coba rendam aja dulu, apa nggak direndam, direndam dia keluar air apa, busa udaranya. Nah, ini simpen sini. Nah, ini batunya, bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak pakai base ya, kita nggak beli yang base. Nah, ini. Nah, saya bingung mau pakai ini, ada tulisannya, agak sayang pakai, berarti kita pakai yang nggak ada tulisannya aja. Ini ada tulisannya, ini taruh sini. Saya nggak tahu dia harus direndam apa nggak tahu, tapi coba rendam dulu dikit ya, masa berapa menit. Ternyata direndam ada keluar airnya dikit, tapi nggak terlalu banyak. Itu keluar air ya, keluar udaranya dikit, nggak bisa dilihat ya, udah biarin. Ini ada banyak tulisannya, batunya langsung kering ya, kering batunya, kasih air dulu. Ngeresep, lalu kita coba lagi airin. Apa harus diginiin ya nih? Ini fungsinya gini nih kayak. Buat ya bersih. Nah, mungkin itu fungsinya. Kok kata temanku namanya apa gitu, aku lupa. Ini. Nah, kalau ada yang bisa lihat mana? Aduh, zoom-zoomnya kayak matanya masih baret-baret gitu. Ada yang bisa lihat? Nah, ini kalau di sini tuh matanya. Oke, kita coba asah.
saya di grid 3000 Suhiro. Bismillahirrahmanirrahim, batu baru. Aduh, ini agak-agak oglek lagi. Sini dikit lah. Nih. Kelihatan kan masih. Ini mulai tahap pengotoran terhadap batu. Harusnya emang agak miring ya biar kelihatan hasil asahnya. Tapi mungkin aku pengen beli tripod. Ya tripod yang agak itu agak bagus nih itu. Hasil asahannya agak-agak apa? Keluar si bekas asahnya hitam-hitam ini. Benar pengen tes itu aja sih, enggak sampai pengen banget-banget apa sampai full tajam gitu enggak. Cuma pengen lihat abrasifnya. Batunya gampang legok apa enggak? Ini batu mah pakai aja, nggak usah sayang-sayang. Kita beli itu buat digunakan. Pengen dipajang ya kagak, masa batu. Kau bilang kan rata-rata dipajang. Kalau batu nggak bisa dipajang, dipakai dan kotor. Ini aja nih. Kita lihat hasilnya. Oke, dikit lagi. Sebelah aja ya, nih biar nggak terlalu lama. Mempercepat waktu. Batunya abrasif lah. Ya wajar. Kalau batu yang ada harganya ya mudah-mudahan hasilnya juga bagus, tapi emang bagus. Tuh, banyak banget tuh. Batunya lumayan keras, nggak ada tanda-tanda legokan tuh. Ini temunya tuh bekas asalnya dia. Kita coba keringin dulu. Mana ini tadi? Tadi ada eksiden, HP-nya jatuh. Aduh, payah juga HP-nya jatuh ya. Wajar lah kita ngerekam sih pakai HP. Tadi kita asal sebelah mana sih? Ya lupa aku. Posisi sini. Nah, ini. Hasil asalnya sih. Nah, ini mana tuh? Kelihatan? Kelihatan nggak kelihatan? Nah, ini. Mulai agak-agak mirror gitu. Walaupun enggak semirror yang grade si Sabton 5000. Sabton 5000 mirrornya agak lebih tapi enggak tahu juga. Ntar aku dikeringin lagi. Apakah ada ini? Ini pokoknya aduh, silakan nilain diri deh. Kalau aku bilang sih enggak mirror tapi enggak terlalu kayak 5000 ya, mungkin beda grid ya si Sabton 5000 sama yang ini 3000. Nah ini satu ada bahan TMC 8, sekarang bahannya D2. Kok ini kelihatan banget nih, masih matanya masih buruk. Nah ini ada yang bisa lihat loh matanya. Bentar dipokusin, nggak fokus ya. Nah nih matanya masih masih buruk. Buruk bahasanya apa ya, buruk ya, kasar dah. Enggak kasar apa sih, buruk itu enggak mirror kerasa. Satu sisi aja emang enggak pengen di bener. Kok aku ngasih tuh agak kaget kalau ngeliat hasil apa hasil iyeng apa ya bahasanya, kotoran si bekas asanya tuh terlihat tuh hitam gitu. Aku langsung kaget, ih cakep nih batu gitu. Jadi ini bahannya bahan D2 yang lumayan agak keras. Kita lihat
ini belum memang mas kasar kemarin aku asa di mana gitu aku lupa. Kayak naik gridnya terlalu tinggi deh. Jadi loncatan gridnya itu terlalu tinggi jadi hasilnya agak lama. Batunya lumayan keras juga nih, nggak terlalu empuk. Biasanya nggak apa butirannya itu nggak gampang lepas. Jadi oke lah kok buat saya. Ini mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Kemarin berapa kali bikin video suaranya mendem, nggak ada suaranya kecil. Jadi kelihatannya orang asa doang. Oke, nih. Iyeng-iyengnya si siapa hasil asan di D2 kelihatan hitam-hitam gitu iyeng yang bahasa iyeng dah iyeng apa sih nggak tahu lah iyeng. Kita bersihin lagi ya batu yang kita bersihin dulu biar kalau ini keringin. Nah ini udah bersih nih, kita coba lagi di D2 ya. Kayak mungkin agak lebih lama ya karena loncatan gridnya itu terlalu tinggi kemarin itu di mediumnya agak kasar mungkin di kisaran 800 kemarin di asalnya nih harusnya dinaikin di grid 1000 apa 1500 baru naik ke 3000 lagi enak kok ini bisa mirror tapi harus agak lama karena loncatan gridnya terlalu tinggi jangan aku dicer sama waktu untuk kerja dan mandi dan makan. Mandi dan makan. Oke, kelihatan. Ini dikit lagi dah. Belum rata nih rasanya. Cukup batu-batu gini, jadi akan makan terus, nggak ada berhentinya. Harusnya, tapi aku nggak tahu ini bahannya apa, nggak ada keterangannya. Batin tulisan kanji kayak gitu. Nggak bisa kebaca. Berapa menit sih? 5 menit sama tadi. Menit lama juga ya. Udahlah. Cuma pengen tahu doang. Oke. Nih. Kelihatan tuh. Tuh agak matanya. Ada mengkilap-mengkilapnya. Berarti dia mirror, agak mirror gitu, agak mirror lah. Mungkin lama mungkin jalan lebih mirror, mungkin. Ini baliknya buruk tuh. Oke, kesimpulannya emang kalau batunya sih aku seneng, abrasif. Terus nggak kayaknya sih nggak empuk-empuk, nggak terlalu empuk gitu. Tapi aku terserah belum pernah nyoba king ya. Karena ada yang bilang king itu empuk, tapi aku terserang belum pernah, pernah nyoba dulu tapi udah lupa. Lama banget berapa tahun yang lalu pernah nyoba king 6000. Sebenarnya itu batu 3000 si Suhero. Kita dapat hasil yang lumayan. Ya karena harganya juga lumayan kali ya. Apalagi ya. Mungkin ntar pengen sih ada perbandingan ya antara si Suero yang grid 3000 sama yang made in China yang gridnya juga 3000 itu saya pengen bandingin tapi belum ada sih ada batu yang tulisannya 3000 tapi itu cukup banget udah lama banget tapi itu klaimnya emang grid 3000 bersama entah kita coba bandingin tapi perbandingan gridnya yang pasti udah jauh beda lah antara grid satu mah itu kayak jauh beda sih aku sering pakai jauh banget bedanya yang grid 3000 yang diklaim sana bisa buat nyari mata kok ini nggak bisa buat nyari mata
Jadi mata sayang, bakalan lama. Yang kemungkinan susah, karena emang gerusnya juga buat finishing arahnya, nggak buat nyari mata. Cukup deh saya, kalau ada salah kata, ya biasa, minta maaf. Nah, ini kita mau asal lanjutin aja ntar, sambil nunggu waktu kerja sama, nasi matang. Kita perlu lanjut ngasah ini. Dimatiin nggak sih videonya? Belum dimatiin. Apa-apa, bentaran. Baik, itu saya tadi udah pamit ya. Ternyata masih ngasah lagi. Seneng aja ngasah tuh, lihat. Aku pengen nyoba teknik ngasah orang gini. Singa saja, katanya udah pamit. Lanjut lagi ya. Nanggung. Finishing ini belum di finishing. Ini di kredit 3.000 aja kali, nggak naik-naik lagi. Enak ya batunya. Susut gitu. Kali makan yang berasa. KMC8 ini karatnya lumayan nih, cepet banget karat. Bentar, dekor karat. Tuh. Halusnya agak-agak halus ya, gak kasar. Coba stropping dulu lah. Saya itu senang stropping. Jangan lama-lama stropping, berapa kali cukup lah. Oke, cukup. Sekian dari saya. Udah cukup ya, udah gak usah nambah lagi.